Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman sahabat ngarit, sahabat ternak, dimana saja berada. Baik, kali ini kawan-kawan kita masih akan melanjutkan pengaritan kita di masih di lokasi yang sama, masih di sini ya kawan-kawan ya. Oh ya, apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap bersemangat untuk mencari pakan-pakan ternaknya, dan mudah-mudahan ternak kita itu semakin sukses, kawan-kawan ya. Jadi mudah-mudahan ternak kita semakin sukses, semakin banyak, dan juga pakan-pakan kita juga masih, lokasi-lokasi pakan kita masih banyak yang tersedia ya kawan-kawan ya, mudah-mudahan. Nah, tapi ya, sebelum kita memulai, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu, like, komen, kalau ada yang mau di komentar, ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Dan jangan lupa juga like dan juga nyalakan tombol notifikasinya, agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel-channel ini. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin membutuhkan cara untuk mengasah arit atau juga rekomendasi arit, di situ teman-teman bisa lihat di sini ya kawan-kawan ya. Ini ada playlist cara mengasah arit, kemudian di situ nanti ada video-videonya, rekomendasi arit, di situ cara mengasah dan juga lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya kawan-kawan ya. Khusus buat teman-teman yang mungkin membutuhkan arit atau cara mengasah arit, silahkan teman-teman lihat videonya di sebelah sini, atau nanti bisa saya taruhkan di link di deskripsi ya kawan-kawan ya. Oke, baik kawan-kawan, kita lanjutkan saja kegiatan kita untuk pengeritan kita hari ini. Di lokasi yang sama. Nah, di sini masih lumayan rumputnya. Si banyak yang akan kita ambil ya. Sekarang ini kita akan lihat dulu ya kawan-kawan, yang mana yang akan kita ambil. Mungkin kita ambil yang ke sebelah sini ya kawan-kawan ya. Atau kita mulai yang di atas atau mungkin yang di sebelah sini. Oke kawan-kawan, pokoknya simak terus video pengaritan kita